Konflik yang melibatkan antar dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum menemukan titik terang untuk bisa segera berdamai. Perang justru semakin intens di beberapa wilayah. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Kamis 5 Oktober 2023 yang memperlihatkan detik-detik penghancuran kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Pertempuran sengit kali ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Operator UAV Rusia mendeteksi pergerakan pesawat serang angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba mendekati posisi pasukan Putin secara diam-diam. Namun langsung dihadang oleh tentara Rusia dengan tembakan. Akibatnya ada prajurit Ukraina yang hancur dan ada pula yang melarikan diri. Tidak diketahui pasti ada berapa total keseluruhan prajurit Ukraina yang menjadi korban dalam insiden ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.